Itulah permata hati bertemakan menghayati kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui keasyikan qasidah Melayu kontemporari bersempena malam kesenian Islam Makhrajan Al-Fityan dari Masjid Negeri Pulau Pinang. Kami bawakan kepada anda Malam Teater Cinta Rasul. Bagi kamu semua tenang dulu, apa kita bersidang? Nak tak? Nah. Lu ni nak ke tak nak ni? Nak! Okey, bang. Okey, satu, dua, tiga. Bersidang sama-sama. Tiga. Ataupun Cik Hamzah.
Semua yang adik-adik sebut tu salah. Semua tu kekasih Abang Mat dulu. Sekarang semua dah Abang Mat tinggalkan. Hebat tak Abang Mat? Abang Mat ada kekasih baru sekarang. Kekasih yang jauh lagi cantik daripada semua-semua tu. Tahu tak siapa? Tahu tak? Jadi kalau nak tahu siapa kekasih Abang Mat, apa kata kita dengar dulu kosidah ni? Boleh? Boleh. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai permata yang indah. Salam atasmu, duhai purnama yang menerangi. Salam atasmu, duhai cahaya Allah. Salam atasmu, wahai penutup segala Nabi. Salam atasmu, duhai kekasih kami. Salam atasmu, duhai kerinduan kami. Salam atasmu, duhai pensyafaat kami. Salam atasmu, duhai yang mencintai kami. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Oh.
Sekarang ni agak-agak dapat teka tak siapa dekat saya bang? Ah, pandai apa dia? Dekat saya bang siapa? Sekali lagi kuat sikit. Rasulullah. Rasulullah. Kenapa Rasulullah jadi dekat saya bang? Baiklah. Macam ni. Sebab apa abang pilih Rasulullah sebagai kasih abang? Sebab tak kenal maka tak cinta. Yang ni biasa ayat yang orang-orang couple guna. Tak kenal maka tak cinta. Kita tak kenal baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita nak cinta baginda? Macam mana? Dengan berkhasidah. Tu salah satu caranya. Sebenarnya kejahilan kita ataupun kebodohan diri kita untuk mengenali peribadi baginda Nabi Muhammad membuatkan hati kita ni gersang, kosong daripada mengingati baginda, daripada mengenali baginda. Sedangkan cinta kepada baginda akan mengundang cinta Allah pada kita. Ustaz, ingat ustaz pula tiba-tiba rasa berceramah pula. Abang Mat rasa Abang Mat nak kongsi satu cerita. Dulu Rasulullah diduduk macam ni dalam kalangan sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat baginda, Sayyidina Abu Bakar. Datang, dia tengok Rasulullah termenung. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau termenung?" Rasulullah diam seketika. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aku teringat ikhwan aku. Ikhwan ni saudara-saudara aku." Suasana waktu tu bila baginda sebut macam tu, orang jadi senyap. Sahabat-sahabat yang lain jadi senyap. Dia orang terfikir, siapa saudara-saudara baginda? Lalu ada sahabat yang bertanya, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Rasulullah kata apa? Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah kata, "Engkau merupakan sahabat aku, bukan saudara aku." Rasulullah sambung lagi, "Saudara aku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak mengenali aku, tetapi mencintai aku melebihi segalanya." Hari ini adik-adik semua ni pernah tengok tak Rasulullah? Tak pernah tengok. Cinta tak Rasulullah? Inilah yang Rasulullah maksudkan. Kita semua yang ada dalam ni tak pernah melihat Rasulullah, tetapi kita mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Nak berkhasidah, nak menyanyi, nak melakukan apa sahaja pun, kalau kita kaitkan kepada cinta kepada baginda, itu sudah memadai, sudah dikira cinta kepada Rasulullah. Tetapi kalau setiap perbuatan kita tidak kasih pada Rasulullah, kita tak ingat pada Rasulullah, perbuatan itu menjadi sia-sia. Sebab adanya kita hari ini, berimannya kita pada hari ini sebab adanya Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, Allah tak jadikan kita. Faham tak apa yang Muhammad cakap ni? Faham sungguh ke itu ni. Apa dia? Cuba cakap, dia cakap apa? InsyaAllah. Macam tu. Macam inilah Abang Mat rasa. Sekarang ni pun dah agak lewat ni. Apa kata korang balik dulu? Dan kali datang lagi jumpa Abang Mat cerita lagi. Boleh? Okey. Sila. Jangan pergi sampai Abang Mat halau. Hai, bye-bye. Nak tunggu kok mana ni? Okey, sila. Takut tak jumpa pintu keluar lah. Masuk ke ti. Bye-bye. Abdulmu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni malam teater Cinta Rasul. Tapi teater kita ni special. Babak pertama dah habis, sekarang ni kita masuk kepada slot kedua. Slot kedua bersama dengan gambar yang terpampang di belakang saya. Gambar ni bukan gambar saya, sudah semestinya kalau saya cuba masih belum sama, tak ada iras pun. Cuma sekarang saya buka satu soalan. Siapa yang menang dia akan dapat ni. Siapa yang dapat jawab soalan saya dia dapat benda ni. Ni CD Qasidah kumpulan yang ada depan kita semua ni. Kumpulan Qasidah Al-Ihya. Ni CD pertama dia, album pertama dia orang. Siapa dapat jawab dapat benda ni. Soalan saya, dalam kalangan kita ni, tak tahulah sini ke dalam toilet ke kat mana ke, sudah ada individu kat belakang ni, Saudara Ali ekspedisi. Cuma siapa pergi tunjuk dekat saya? Mana dia? Okay, 30 saat. Boleh dah usia-usia pergi kanan. Kok ada nampak ke? Abang Ali jangan menyorok Bali. Siapa yang nak jawab angkat tangan. Okay, baik. Ya Allah, ramai-ramai ada adik juga yang jawab. Adik mana adik? Tak tahu. Adik sebut baju dia. Berita. Alhamdulillah, betul lagi adik yang dapat CD Al-Ihya. Baik, sekarang ni slot kedua, slot sembang santai bersama dengan Saudara Ali. Tanpa menengahkan masa, saya lengahkan sikit lagi sebab dia sedang minum. Saya akan jemput Saudara Ali untuk naik ke atas pentas. Mungkin selepas ini akan ada beberapa perkongsian daripada dia. Yang ni kita bagi suspek, kita tunggu apa yang dia nak kongsikan. Ataupun dia nak bawa. Untuk pengetahuanmu, Ali ni dulu dia kumpulan Terra Rosa, yang mana geng-geng karaoke jamban, karaoke yang dalam botak pun ada orang tahu Terra Rosa. Kemudian lepas daripada Terra Rosa, dia join ekspedisi. Kenapa dia murtad daripada Terra Rosa kepada ekspedisi? Nanti kita cungkil sama-sama. Sila kawan. Dia orang boycott lah. Okay, sebelum kita nak mula, Ustaz apa nama dia? Ustaz.
Hakimi. Ustaz Hakimi, minta maaf saya lupa lah. InsyaAllah dah tua betul. Sebelum kita, saya nak mula. Saya rasa saya nak panggil adik-adik ni tahun depan lagi boleh tak? Ha, adik-adik boleh. Yang ada yang ragam tu depan kan? Yang ada kat sidai-sidai anak tu meh. Meh. Dia rapat-rapatkan soft dulu. Dia kena banyak tu. Sini. Meh, siapa duduk depan, kita bagi pahala. Kita bagi, insyaAllah. Yang belah sini pun boleh ya? Boleh. Saya rasa abang kena buat style poster kan? Ya, jangan. Ya, abang. Macam tu lah. Tu dulu. Oh, tu dulu. Terima kasih Ustaz Amin lagi. Minta maaf tadi saya nak nampak benda ni nampak meriah sikit. Jadi saya panggil ke depan. Adik-adik sini boleh tak? Meh. Tak nak bayar ni. Apa nak sapa ni, comel-comelnya. Ngesok. Nah, yang tu baru di pujian ni. Jangan sampai Abang Ali puji yang kakak-kakak. Saya tak tahu. Ustaz tak tahu. InsyaAllah. Okey, semua sehat eh? Semua seronok lah? Seronok, alhamdulillah. Kenal tak siapa ni? Saya kenalkan ini Ustaz Hakimi. Ustaz saja. Saya pula jadi pengecah. Tiba-tiba Ustaz jadi malu. Sebab sebelah ni, ikon masa kini lah. Ikon artis hijrah. Masa ini. Masa baik. Saya ingat ikon karaoke jamban tu. Syok tu. Okey, baiklah. Saya ambil balik part saya. Pengacara dengan majlis. Sebelum apa-apa pun, saya rasa semua mungkin nak kenal balik macam mana saudara Ali ni sebenarnya. Macam mana dia boleh hijrah. Kalau tadi saya guna perkataan murtad, saya perelokkan balik perkataan tu, hijrah. Macam mana saudara Ali ni? Sebelum tu bang nak balik kepada fitrah. Nak panggil kanda ke, nak panggil dinda ke, abang ke, uncle, sekejap. Macam uncle macam nak rasa nak kena pelampang boleh. Saya tak ya, takut ada yang saya okey. Saya masih lagi normal insyaAllah. Okey, mana yang kata sekarang ni kita mulakan dengan ta'aruf lah. Oh, ta'aruf. InsyaAllah. Jangan boleh kenalkan sekedar. Okey, sekali ni mungkin ada yang tak kenal nama saya, nama penuh saya. Saya minta izin tu. Eh, jangan. Saya bagi masa lah kat abang-abang saya. Tu aku nak tengok orang aku sedut. Boleh sambung-sambung tak apa. Nanti Ustaz nak tanya ke ada spot saya boleh jawab. InsyaAllah. Okey, nama saya penuh Muhammad Ali bin Ismail. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Saya mula menyanyi ketika umur saya darjah 5 tahun, 6 tahun. Berapa tahun Ustaz? Nyanyi darjah tu? Sekolah tadika. Ngawak-ngawak. InsyaAllah. Saya mula menyanyi ketika lepas saya ambil SPM. Yang nyatanya saya memang minat dalam bidang nyanyian. Saya dekat kampung ada satu grup. Kampung kau ada? Grup kampung saya, Kampung Rantau Panjang Kelang. Rantau Panjang Kelang? Rantau Panjang Kelang, bukan Kelantan. Kelang. Bukan Kelantan. Okey, saya dibesarkan masa zaman tu pada tahun hujung 80-an dan awal 90-an. Zaman tu zaman adalah zaman ni Battle of the Band. Tahu tak Battle of the Band apa? Tak tahu. Dia rock lah, nah, rock kapak. Rock kapak pun tak tahu apa? Aku yang tak tahu. Suci sungguh. Apa dia kan rock kapak? Dia tak ada apa. Rock kapak tu lebih kurang macam sabun cakapak. Sabun cakap apa tak tahu? Masya Allah. Cuci sungguh. Dua bagus. Okey. Zaman tu adalah zaman rock lah. Rock mula berkembang. Saya jadi makna kata saya terjebak zaman tu. Pada tahun tu. Tahun 80-an dan awal 90-an. Di mana saya memang minat menjadi rockers. InsyaAllah. Memang cinta-cinta. Lepas PM simpan rambut panjang. Simpan rambut panjang sebab nak jadi rock. Tani panjang setakat belakang. Tani panjang setakat belakang. Sampai pas dah ada. Dulu. Ustaz, macam rasa bersalah awal saya nak cakap gitu.
Okey, lepas tu saya dengan grup-grup ni saya ada audition satu syarikat yang bernama FGM. Saya menjadi, saya diambil sebagai artis rakaman. Audition tu lepas dan saya menjadi artis rakaman. Masa tu nama band tak ada lagi, kita pergi audition. Grup-grup ni kita pergi audition. Grup tak ada nama. Dan tu berapa orang? Dan tu 5 orang. Sampai kan recording company tu pening kepala nak bagi nama apa. Jadi kita pun pilih nama. Macam-macam nama kita pilih. Zaman tu kalau nama tak pelik tak. Kalau nama dia biasa je, kalau nama bergas lah, nama semut ke pun biasa, tak glamour. Jadi kita pilih satu nama, tu dapat nama Terra Rosa. Ustaz tahu tak apa makna Terra Rosa? Rosa tu saya tahu punya Indonesia. Terra saya. Masa tu saya Rosa pun tak lahir lagi. Tahun 90, tak tahulah, mungkin dia kecil lagi kot. Terra Rosa maksud dia dalam bahasa, dia bukan bahasa Malaysia, dia bukan bahasa Inggeris. Apa dia? Ya, pelik sikit. Dia bahasa? Dia bahasa Brazil. Brazil yang tak ada mana-mana dengan kita punya kehidupan. Maksud dia tanah yang subur. Nama dia Terra Rosa. Jadi kita pun selain-selain okey lah, nama dia okey lah. Macam sedap kan. Jadi satu nama yang orang rasa macam pelik sikit. Jadi orang rasa jadi sebutan Terra Rosa. Jadi kita buat recording pada tahun 90-an. Awal 90. Tahun 91 lagu tu meletup-letup. Tahu lagu apa? Lagu apa? Tak tahu. Dah bukan nak lagu sama-sama. Saya dalam pemikiran. Tahun 91 lagu yang album Terra Rosa yang pertama. Lagu yang hit dulu, lagu judul Bunga Angkasa. Pernah dengar? Pernah dengar. Macam mana contoh? Pernah tak? Adik-adik memang tak pernah dengar. Saya nyanyi sikit-sikit. Macam lah. Kau nak nyanyi sebagai lain? Chorus. Weh, jangan lah. Agak-agak lah chorus tu. Saya tanya, dia orang nak tak chorus? Okay, nak ke tak nak? Tak nak! Buat ke apa? Ini chorus ni. Takkan chorus tu. Bau intro ni, bau nak perkenal diri. Terbagi sangat dulu kemudian jadi kita. Masya Allah. Kita ambil yang untuk mengingati balik lah. Bertambah cahaya hidupku, kau jamin bersumpah setia. Walaupun ribut melanda, kan bersama selagi masih ada. Maknanya chorus yang satu tu saya tak payah ambil dah. Jimat sikit. Alhamdulillah Ustaz, selamat. Umur tu, masa tu saya tahun 90, 91. Maknanya sekarang ni 2014. 14. Bermakna 90, 2014 berapa dah umur lagu tu? Berapa? Siapa cakap saya? Matematik lemah. Berapa? 90 tolak 2014. 19 tolak 2014. 20. Pandang. Kali ni tak ada hadiah. Anak siapa? Boleh lah dalam 24 23 tahun macam tu. Lagu tu lebih dari umur saya. Lebih kurang lah. Saya sensitif sikit umur. Sebab bujang kan? Sial. Ya, makcik. Dia adalah ustaz yang baik. Yang sesapa mak, makcik, ada anak, muka, ada adik. Ustaz Hakimi. So pasal telefon ni je Ustaz. Sini yang berasal daripada? Asal Gombak. Ha? Gombak. Gombak? Dah Gombak pula tadi cakap. Satu words. Sekarang tempat ni. Oh, ni? Satu. Asal? Asal Gombak. Orang Gombak tak jauh dekat je. Satu bas lah. Punya KL sama tu bang. Tak kisah. Tak kapal lah. Okay, lepas tu saya bersama dengan Galut lah. Lepas tu saya bersama dengan Terra Rosa. Satu album, dua album. Album kedua pun ada. Lepas tu saya buat satu album solo. Lepas album solo tu saya dilamar oleh satu kumpulan rock anak air. Rock yang metal lah. Metal. Nama kumpulan tu dah Ekspedisi. Dengan Ekspedisi saya lama dengan Ekspedisi, selama setahun saya di audition. Maknanya saya tak buat album lagi, saya pergi show. Termasuklah sampai pilih ni. Tempat yang paling utama saya pilih ni,
Di mana? Ha? Ha? Selalu show kat Penang kat mana? Awang. Masya Allah. Tak tahu pula lagi. Dia kat mana? Masya Allah tahu pula. Habis tak tahu Penang. Mesti dah pergi. Pernah pergi? Pernah? Macam apa? Empat ke? Tak apa. Okey. Lepas dengan SPC tu, saya setahun dengan SPC, baru saya buat rakaman dengan SPC. Tapi rakaman secara live. Live concert. Live in concert. Lagu album tu. Di Kuala Lumpur. Lagu pertama atau tu lagu apa? Oh iya, lagu tu. Soalan. Lagu pertama yang masih rekod tu. Yang mula-mula terlibat dengan ekspedisi, lagu pertama yang bayangkan bersama 6 bulan. Tajuk dia? Entah apa entah. Entah apa entah tajuk dia? Entah apa-apa entah. Ah, pelik ya? recording tu berjalan selama 2 jam lebih. Sebanyak 24 lagu tanpa henti. Kemudian saya recording dengan secara di studio album Samurai, Music dan ada lagi album-album kompilasi Mental dan Merokan apa semua tu adalah dulu-dulu lah. Ya bang, zaman tersebut adalah yang band yang menjadi cabaran, yang menjadi persaingan pada ekspedisi tu band apa? Metallica rasanya. masa tu zaman ekspedisi tak? Sus masa tu dia sebelum. Lepas tu Sus dengan Wee dia seangkatan, sezaman. Lepas tu diikuti oleh bulan Mei. Lepas tu zaman baru ekspedisi. Ekspedisi lain masa tu tak ada saingan. Oh. Saingan dia tadi apa? Pulang Raihan. Bulan Raihan. Tak ada kena-mena. Tak sanggup nak sebutkan. Lain sangat konsep tu. Saya rasa untuk pengenalan saya pertama tu, saya kena nyanyi lagu. Boleh lah. Boleh nak nyanyi lu. Nak perangat orang utara tu, perangat. Boleh tak ni? Boleh! Dah, dah, request lagu. Kena nak nyanyi dengan kasidah tu. Jangan apa, biarlah dia nak berkasidah lah. Okay, biarlah kita berdua. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebuah lagu biasanya saya nyanyi lagu ni lagu bila-bila selatih, tapi kat sini saya rasa lain sikit, saya nyanyi awal dulu. Boleh tak apa? Lagu ni yang petik pada tahun, saya rakam pada tahun 1960. Tua dah lagu ni, 23 tahun lah, 24 tahun. Mana pada zaman tu lagu ni jodoh dia Bunga Angkasa. Makna bunga angkasa tu simbolik kepada seorang gadis. Biasalah dulu zaman rock, bila buat lagu mesti nak untuk tujuan kepada awak. Bunga tu simbolik kepada seorang perempuan, seorang gadis. Gadis tersebut masih hidup buat? Tak tahulah, mungkin dah tua rasa. Kalau 24 tahun zaman tu dia pun masa tu lah 20 lebih. Maknanya tinggal kenangan je lah. Masya Allah. Mungkin dah ada cucu. Jadi saya rasa tak sesuai dah 24 tahun kita nyanyi lagu puji-puji bunga kasar bunga pasal apa dah tak mana. Ya Allah. Sebab lirik dia saya minat dan saya yang sahabat saya buat ni memang cantik lah. Dia memuji-muji kebesaran tu. Maknanya lirik dikonvertkan ke macam mana? Dikonvertkan dari bunga kasar tu kepada Allah yang Esa. Saya rasa lebih afdal dan lebih ada makna sebab saya duduk nyanyi. Tak ada mana kalau kita duduk puji bunga rasa umur pun dah makin tua kan? Tapi tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Ya, maaf Ustaz, saya guru bro. Boleh saya nyanyikan lagu bunga Allah yang Esa? Boleh? Boleh eh? Saya tutupkan bunga angkasa kepada Allah yang Esa. Boleh eh? InsyaAllah. Boleh kita ambil tank chorus tu, kita nyanyi sama-sama. Dah tua. Boleh bos. Thank you.
sang surya merdu irama sang bayu, tiada seindah wajahmu, tiada semerdu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kau dari mana ni? Tapi kau dari mana? Aku tak tahu. Aku tak ada aku jumpa ni. Ini ni. Kau jangan tamak. Dua-dua kau nak ambil. Kau test lah yang lain. Okey. Okey, yang mana suka? Macam mana okay, duduk elok. Aku tanya sekali lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cuba kau cerita kat aku. Sebab apa ni kau datang ni? Marah anak kau tak pasal ni sebab apa ni? Tak boleh. Kau tahu lah Pak Mai. Kau tak tahu. Tak macam tu dia. Aku bapa kena kerja. Jadi nak macam ni lah. Kau ambil, kau tengah kan? Aku baru kena buang kerja, kau tahu tak? Maktor, belakang campur untuk bengkel. Dia baru pecat aku. Bawa pecah kerja dan pecat. Aku, kau pergi melakukan kerja dah tetap. Kejap kerja ni, kejap kerja tu. Tukar-tukar. Hai, aku tak tahulah kenapa. Apa jadi dengan aku ni. Pergi mana pun, mesti ada masalah. Tunggulah, tengok sangat lah aku. Tengok sangat aku. Ha? Oi Mat, tengok sangat lah aku ni. Ha? Semua aku. Semua orang nak berkira. Semua orang nak berkira aku, kau tahu tak? Aku buat ni semua tak kena. Buat yang tu tak kena. Buat yang ni tak kena. Habis? Kat mana yang kena? Tak kena kena. Ni, aku belum cerita lagi. Pasal keluarga aku, aku malas nak cerita. Kalau rasa sepuluh, aku yang buat. Kalau rasa semua ni cuba kau buat. Kau siapa ni dengan aku boleh mesti boleh menolong kau yang patut. Dan lalu pula pada kawan. Habis aku dah sedih. Mana tahu ni ni Mak dah betul-betul ni ni ni. Mana kau tak ada. Dia lama asal tak buat ni ni. Sebabkan kau kawan aku. Aku kenal lama dah. Dia lama ke. Macam bila dia tak maaf. Aku tak tahu nasib aku macam mana. Aku dah 10 tahun kahwin, kau tahu tak? 10 tahun, lama ke dekat? Dekat ke? 10 tahun. Tapi tak pernah bahagia, kau tahu tak? Weh, aku tak pernah bahagia kahwin. Dalam mula-mula dah semua nak kahwin kan? Tapi bila kahwin apa jadi? Ampun. Ini aku pula. Kerja pagi balik petang. Kerja pagi balik petang. Malam-malam kerja nak buka dengan aku je. Pantai Steve. Ada ni tak tahu Steve. Sedang buka. Okey. Dah aku malas nak cerita pasal kerja aku. Aku dah sedap. Sedap. Sekarang ni macam ni lah. Kalau kalau aku kongsi something lah dengan kau agak tak boleh. Boleh. Eh, hari ni. Boleh? Ha. Yang anak aku lepas kan kau lepas. Mana yang ramai-ramai tadi? Budak-budak tadi ke? Bukan. Yelah kan ni lah mana tadi. Dia suruh aku bercerita. Aku kan penyayang. Jadi aku layang semua budak-budak ni bukan aku. Ada apa aku buat kalau aku semua ada. Kau jangan bimbang ni. Dan yang ramai-ramai tu anak kau yang panggil soleh ni. Sedikit ni macam kau ni. Tak boleh aku. Tak ada sungguh. Gini macam ni lah. Sekarang ni aku rasa aku nak kongsi something dengan kau. Kut-kut apa yang aku kongsikan ni, kalau kau rasa itu, kalau kau rasa boleh boleh perbaiki permasalahan kau ni, kau terima. Sebab apa aku cakap semua ni tak ada sebab lain. Sebab kita kawan. Aku kasih kat kau, kau kasih kat aku. Yalah, Pak. Yalah. Oh, terima kat kau cakap. Macam ni dia. Sebenarnya, kefahaman kau salah ni.
Kau rasa tak tenang, kau rasa berserabut, kau rasa apa semua tu. Semua yang kau rasa semua sekali tu. Sebab kau tahu puncanya. Sebab puncanya kau buat semua tu bukan kerana baginda, bukan kerana Rasulullah, bukan kerana Allah. Kau buat semua tu untuk kepuasan diri kau. Aku bagi contoh, kau sayang kat isteri kan? Kau sayang kat isteri, isteri pun sayang kat kita. Maknanya sama-sama saling mencintai. Tapi cinta sekadar itu sahaja. Bila berlaku pertaduhan, bila diuji oleh Allah, maka perasaan cintanya akan goyah. Bila goyah, jadi dah macam kau. Kau akan rasa tak tenang, kau akan berlaku. Sebab cinta hanya pada isteri. Tidak disandarkan pada baginda. Tidak disandarkan pada Rasulullah. Sebab apa aku kaitkan Rasulullah dengan kehidupan kita? Memang Rasulullah ini diutuskan untuk rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin, untuk rahmat kesedihan alam. Maknanya hari ini kau kasih pada isteri, isteri kasih kat kau, pada masa yang sama kau kena kasih pada Rasulullah. Kau kena jadikan Rasulullah itu sebagai tali pergantungan. Contohnya, bila kau kasih kat isteri, isteri kasih kat kau, tetapi semua sekali ini isteri dan kau sekali berada di bawah bayang kasih sayang Rasulullah. Kalau berlaku ujian, diuji oleh Allah, ataupun kau bergantung dengan isteri pun, perasaan cinta tu tetap akan ada. Sebab kau kasih kat Rasulullah. Kerana kasih kat Rasulullah, kau memenuhi tuntutan Rasulullah supaya berkasih sayang dengan isteri, berkasih sayang dengan anak kau. Tak adalah kau marah-marah macam ni sekali. Nah, itu yang aku nak masukkan. Lepas tu pasal kerja kau cakap. Kau cakap, aku kena buang kerja, aku ni lah. Kau ingat orang kaya tu bahagia? Tak bahagia ni kalau dalam diri dia tak ada kasih sayang ni. Sama juga macam kau ni. Kau bekerja tapi kau tak ada kasih sayang. Kau tak kasih pada kerja kau. Kasih macam mana? Kau tak kasih pada majikan. Kau tak kasih pada rakan sejawat. Kau tak kasih pada syafi'i, karib ni. Kau tak kasih pada dia. Bila kau tak kasih kat benda sekeliling kau, macam mana kau nak kasih pada kerja? Maknanya, apa-apa sekalipun, kau mesti wujudkan perasaan kasih dan sayang. Di situ akan timbulnya cinta. Rasulullah rahmat lil alamin. Rahmat maksudnya kasih sayang. Dan kasih sayang ni adalah rentetan daripada kegembiraan. Kegembiraan, kau akan rasa kasih sayang. Bila kau tak rasa kasih sayang, kau akan mula mengenal Allah. Di hidup bertahun-tahun dia ada berkembang ni. Kau kena ingat ya, betul yang tadi ada tujuh orang. Boleh ni? Macam mana kau rasa itu? Tak kita hidup tak. Mungkin aku tak punya kuasa macam aku. Tak tahu lah, tak tahu pergi macam ni. Yang aku fikir apa? Yang aku fikir untuk kesenangan diri aku dan untuk kebaikan diri aku. Macam keadaan yang aku lah. Tak ada orang itu. Macam orang tak berkenal. Aku juga rasa tak. Aku minta maaf lah kalau kata-kata aku tadi menyinggung. Tak, tak. Tak baik. Patutnya aku minta maaf tak tahu. Betul ke ini? Kau pandang aku ni jujur tak? Kau tengok kau ni. Apalah benda yang lepas, kesalahan. Kau jadikan dia sebagai sempadan. Balik nanti, pucuk dahi anak kau. Takpelah. Aku balik, walaupun yang keadaan malu pun lah. Ayah tak tempah dengan anak. Takpelah, aku balik, fikir balik, fikir dalam-dalam. Aku nak tempah dengan anak. Boleh, takpelah. Walaupun, aku tak maaf. Dan dia tak terkata dulu. Apa dia? Tak terkata dulu. Tak terkata. Terima kasih lah Abang Mak. Terima kasih.
Ingat, identity rock jangan buang. Oh, okay. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Ya Habibullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, himpunkan kami bersama Nabi kami yang mulia. Ya Habibullah, maka masih gerak sendiri di situ Islam.
Tak apalah. Aku tunggu saja di sini ramai. Pak Sari. Aku ingat kan mau puas. Pak Sari punya buku mana? Terima kasih Pak Sari. Amin. Pak Sari, ini nak sama kopi ke? Banyak pula cakap ke ni. Oh, kopi nak kena. Okey. Satu benda yang dekat kau lah. Aku nak ucap terima kasih dengan kau. Pak Amin, itulah sama-sama dia. Aku nak ucap terima kasih dengan kau. Terima kasih sebab adik, kau tahu tak? Sejak aku jumpa kau hari itu, kau tahu tak? Aku balik, aku fikir betul. Memang betul lah yang aku buat. Dan betul lah aku cakap. Bila kita hidup bertauhid ni memang takkan ada rasa timbang dalam diri kita. Kan? Baru kita rasa kita ada Tuhan. Yalah. Lepas apa kit-kit yang kau bagi tahu orang aku itu, aku cuba makan. Aku cuba makan, alhamdulillah. Sekarang ni aku rasa hidup, aku rasa di rumah ni. Dan dengan family aku pun. Aduh. Tak tahu nak kata lah. Ceria pula rasa. Kau faham kan kot aku rasa? Tumpang gembira ni. Ha, tapi jangan lupa, kawan kita, dia ni. Cik baru nak minum. Dia punya kisah lagi hebat. Kau tahu tak? Dia dah nak kahwin. Dia nak kahwin. Eh, apa salahnya cik kita? Taknya dia buat surprise. Kau ibu. Ada lah kan. Tak boleh tu cerita aku tu. Nanti kemudian lah. Dia sembang belakang, you know? Cuma lah ni lah, aku rindu lah. Aku rindu dengan kata-kata kau, Mak. Kata kau yang rindu. Bila? Seminggu yang lepas, kalau tak silap kan? Nanti aku rasa dah jumpa dengan kau ni, apa kata kau kongsi lah. Kongsi sikit lagi, kongsi lagi. Macam ni lah, aku pun dah naik segan dengan kau orang. Nampak semua. Nak segan apa ni? Beginilah. Bagi remote tu kat aku. Remote. Biasa, kadang aku biasa. Aku tengok movie dari sini lah. Biasa aku suka dengan ustaz ni cerita pasal tauhid dan kasih sayang. Aku suka sangat cara dia cerita. Dan elok lah waktu kita sekarang ni kan memang waktu rancangan je. Apa kata kita tengok ni? Okay, boleh? No hal? Tidak. Tidak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia'an nikmat yang tidak terhingga kepada kita dengan berbagai nikmat, dan antara nikmat yang paling besar sekali, yang paling hakikatnya ialah nikmat diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana utusan Rasulullah itu sendiri menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi macam mana kalau kita boleh kata itu satu rahmat? Macam mana utusan Rasulullah itu kita katakan sebagai rahmat? Kerana apabila turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab, yang berkaitan dengan api neraka, kalau kita lihat bila turunnya ayat tersebut, Rasulullah menangis. Turunnya ayat tentang azab, Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah menangis bukan pada azab itu pedih itu satu hal. Tetapi Rasulullah menangis kerana bila adanya ayat ini di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa ada umat Nabi Muhammad yang akan dimasuk ke dalam api neraka. Jadi sebab itulah Rasulullah menangis. Rasulullah ni dia kasih rahmat. Bila ada umat yang masuk ke dalam neraka, dia tidak boleh tak menerima sebab cintanya kepada umatnya. Jadi yang kedua, Rasulullah bertambah menangis. Kenapa Rasulullah bertambah menangis? Kerana umat yang masuk ke dalam api neraka itu, Rasulullah tidak boleh bagi syafaat untuk menyelamatkan mereka keluar daripada api neraka. Lagi Rasulullah sedih. Yang ketiga, Rasulullah lagi bertambah sedih apabila dia tahu bahawa umat yang masuk neraka itu kenapa tidak boleh diberi syafaat? Kerana tidak berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah menangis kerana umatnya tidak berselawat kepadanya, sedangkan dia ingin menyelamatkan
sedangkan dia sangat rindu, sedangkan dia sangat kasih kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah membawa kita kepada tauhid, mengajar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencintai Rasulullah, dengan kita mengenali Rasulullah, kita akan mencintai Allah, kita akan makrifat kepada Allah. Cuba kita lihat macam mana Rasulullah membawa kegembiraan. Rasulullah membawa kegembiraan. Rasulullah menunjukkan bahawa bila kita ini hidup bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan gembira. Sebab itu dia dikenali sebagai rahmat. Dia membawa rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Kerana dengan hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita menjadi gembira. Hidup tidak berbimbang, hidup tidak dalam kerisauan. Cuba kita lihat, kalaulah kita seorang peniaga, kalaulah kita seorang yang bisnes, Nabi mengajar supaya kita ini hidup dalam keadaan tawakal kepada Allah. Satu kisah pada zaman Rasulullah, hijrah Nabi ke Madinah. Kalau boleh dilihat, ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dah tahu bahawa kat luar, di luar rumah dia itu ada 20 orang Quraisy yang sedang menunggu nak membunuh Rasulullah. Di hujung pedang itu, di hujung pedang itu terdapat rancung. Kenapa letak rancung? Mudah cinta, kalau sekali tikam tu khalas, habis meninggal terus, cepat nak mati. Tapi Rasulullah mengajar kita hidup ini perlu tawakal kepada Allah. Rasulullah berdoa berkat dengan pintu, Bismillahirrahmanirrahim, sebut dengan nama Allah, yakinlah kamu akan selamat. Yakin dengan tawakal kepada Allah kamu akan selamat, buka pintu, keluar hijrah. Begitulah kita dalam kehidupan. Kehidupan kita, yakinlah, hiduplah jiwa kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi bawa supaya kita makrifat kepada Allah. Kita keluar dengan cabaran kehidupan masa kini. Kehidupan dengan dunia penuh dengan cabaran. Kadang-kadang rasa letih, penat nak menempuh. Tetapi ingatlah, dalam satu hadis Nabi, Nabi sebut ada satu syurga, yakni syurga fasta. Lebih pada fasta, sista, bertatalah, dia banyak tak. Jadi syurga ni tidak boleh dicapai oleh dengan beribadat, tidak boleh dicapai dengan beribadat, melainkan kecuali Allah memberi ujian kepadanya, lalu dia bersabar, dia akan dimasukkan ke dalam syurga ini walaupun dia kurangnya ibadat, walaupun dia bukan ahli ibadat. Jadi di sini ujian yang Allah berikan kehidupan kita di dunia menjadi satu kelebihan, menjadi satu kegembiraan pula. Sebab itulah orang yang hidup bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia tidak ada kebimbangan jika ujian yang diberikan untuk menempuh itu satu kegembiraan, kerana dia yakin ada balasan yang lebih besar. Maka di sini Rasulullah membawa kita, mengajar kita hidup bertauhid, mengajar kita hidup mencintai Allah, supaya dalam jiwa kita ini sentiasa mengingati Allah, supaya dalam jiwa kita ini sentiasa merindukan Allah. Kerana setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini adalah hasil terdapat dalam pengetahuan Allah, tidak terlepas walaupun sedikit pun. Kalau kita mencari rezeki, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mencari rezeki, kita susah nak dapat. Allah tidak zalim, Allah uji sedikit je. Kalaulah ulat dalam batu pun boleh makan, apatah lagi kita manusia yang mempunyai perancangan. Kita belajar daripada seekor burung. Burung ni tuan-tuan puan-puan, dia tak ada akal, dia tak ada akal. Ketika waktu pagi dia keluar macam biasa, dia keluar, dia terbang, tidak tahu di mana Allah tuju. Tapi yang pasti tuan-tuan dan puan-puan, dia akan balik dalam keadaan perut kenyang. Itu burung, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar daripada alam ciptaan Allah. Begitulah juga hidup kita. Apatah lagi kita ini manusia yang berakal, yang diajar untuk berikhtiar, boleh berusaha, boleh ada perancangan. Maka lagilah rezeki itu melimpah-limpah. Maka sedikit sahaja usaha,
dalam kita sedikit saja usaha dalam kita mencari rezeki Allah sudah bagi. Yang utama kita hidupkan jiwa ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mengenal Allah, kita jadi buruh ni dia kenal Allah yang Maha Razak pemberi rezeki, dia terbang ke mana saja dia tidak akan berputus asa sebab Allah ini memberi rezeki. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Dia yang menciptakan, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita pun macam itulah, jangan berputus asa, teruskan usaha kita. Dalam masa yang sama hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pentingnya hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya cinta kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi sebelum kita habiskan, mencintai Rasulullah kalau dilihat dalam rukun 6, kunci kepada semua pengenalan kita tentang beriman kepada Allah, tentang beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, kodok dan kodok, kunci dia adalah beriman kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah diutuskan untuk menceritakan semua benda itu. Rasulullah diutuskan dengan kita beriman, percaya, cinta kepada Rasulullah. Itulah kita mengenali semua cinta kepada Allah. Maka dengan ini sama-samalah kita banyakkan selawat kepada Rasulullah, sama-sama kita menghidupkan hati bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama insya-Allah moga-moga kita tergolong daripada golongan yang mencintai Rasulullah dan tergolong daripada hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, macam mana bawa saya sekarang? Inilah apa yang aku nampak. Buat kesimpulan apa yang aku nampak. Kenapa kita berharap pada Rasulullah? Sebab Rasulullah membawa kita pada tauhidan, membawa kita pada mengenal Allah. Bila mengenal Allah, senang kita, senang kata, hidup tiada berbimbang. Betul. Ya Rasulullah, alaika salam. Ya Syafi'al Khalqi, alaika salam.
Terima kasih banyak tadi. Tak tahu tiba-tiba nak nyanyi apa tadi. Tapi itulah aku rasa. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih, kita jumpa lagi Bapak. Aku tak masih banyak-banyak lah. Okay Syafi, ada hal lah. Bila lagi ya, kita berjumpa ya. Kisah, nanti kita jumpa. Oh, okay. Ubin. Assalamualaikum. Mak mana mak simpan lagi, simpan. Okay, baik. Sekarang teater habis sudah. Kita masuk ke slot yang terakhir. Slot bersama kekanda tercinta, Abang Ali. Dijemput sekali lagi untuk naik ke atas pentas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ramai dia jadi surat. Ya, sudah. Tapi hebat lah ramai. Terima kasih ramai. Terima kasih. Kita ada orang tersentuh hari ini. Allah, masa apa ini? Allah. Tapi tak kau ini. Patutlah pasal. Patutlah pasal ni. Sebenarnya, motif dia apa? Motif dia mencantikkan aku. Oh, iyalah. Kan ada hasil gerak tangan nak jual barang ni pun tak ada. Contoh apa tu kan? Testimoni. TV. Tak payah tu habis. Nanti dia habis. Dia habis. Sekarang kita lah. Lah. Yang nak cerita. Okay, kita nak cerita sambung balik. Slot yang kedua ni pasal pengah hijrahan. Masya Allah. Pengajaran abang daripada dulu seorang artis, sekarang masih lagi artis tapi pembawakan lebih Islami. Alhamdulillah. Cini yang ramai. Macam drama tadi tak ambil. Bapak ramai. Terima kasih lah. Terima kasih kepada Bapak. Okay. Sebenarnya kalau kita nak cerita bab-bab yang bab-bab hijrah ni, nak cerita bab-bab yang lama dulu, memang banyak-banyak ada yang sendak kesilapan dan kelalaian yang dulu-dulu kita lakukan. Bukan kita, saya lakukan. Kita itu semua. Set boleh kita? Bolehlah kita lebih sopan. Masya Allah. Tangguh sekali. Saya tangguh. Bagus, Muhammad. Jadi kalau kita nak cerita tu banyak lah, cerita panjang lah. Jadi saya lebih suka cerita yang dah sudah yang dah hijrah lah. Kita nak cerita yang berapa lama tu tak payah lah. Jadi cerita kita dah taruh tadi dan kita cerita pasal yang terkini. Jadi terkini ni saya sebelum saya hijrah tu saya mencari sesuatu yang selapan, banyak jenis selapan. Jadi saya mencari satu panggil muhasabah diri dari selapan-selapan. Sebab banyak benda-benda yang saya lakukan dulu, saya rasa pada mata pandangan asal itu satu kejayaan, tapi sebenarnya hakikatnya bukanlah satu kejayaan. Tapi yang menjadi orang kata itu asbab atau pencetus. Pencetus semua. Jadi kepada selapan-selapan tu lah kita masa balik ni, saya rasa yang nak cerita aib ayah lah kita cerita kan. Cerita aib ni, aib ni di sini pun tak bagus juga. Jadi kita cerita pasal puan hijrahan saya. Jadi saya mula mencari. Saya berjumpa dengan seorang guru dan belajar mencari ilmu, majlis-majlis ilmu. Saya berjumpa dengan seorang ustaz. Jadi saya berjumpa ustaz tu. Saya berdepan dengan ustaz yang tua tu. Tapi ni ustaz lebih kurang lah tua daripada adik-adik ni. Saya tanya ustaz, sebenarnya masa tu saya rambut panjang betul, tapi baju tak jadi dari kalah. Baju biasa lah, nak cover. Tapi dalam hati, insyaAllah. Saya tanya ustaz, saya nak berubah, saya nak hijrah, saya nak ni tak nak lagi lah.
saya memang betul-betul nak berubah Ustaz. Ingat tinggalkanlah kehidupan lapar. Kehidupan-kehidupan yang melalai. Jadi Ustaz pun nasihatkan saya, bagus, Ustaz senyum, dia kata bagus, jadi jadi yang pertama sekali, saya cepatkan. Yang pertama sekali, Allah kena jaga solat Allah. Dia kata, jadi sunat padu lima waktu, solat-solat sunat. Yang sasa, betulkan solat tu, dia kata solat lima waktu penuh. InsyaAllah. Itu yang awak kena lakukan yang pertama. Lepas tu saya tanya lagi Ustaz, apa lagi Ustaz? Yang kedua, awak kena banyak ke majlis-majlis ilmu. Saya kata, okey lah Ustaz. Sebab tu tanya pula. Tanya pula, lepang lah tu. Ustaz kata, kat majlis ilmu, kita akan suci dan dia kata, mendapat sahabat-sahabat baru. Biasa pula, kita akan jadi satu perubahan. Kalau kita pergi ke konsert-konsert, mungkin kita tak dapat perubahan, jadi lain kan. Pergaulan dan persahabatan kita dengan masjid, dengan orang-orang yang selalu mencari ilmu. Okey, yang ketiga Ustaz, ada lagi Ustaz. Yang ketiga, perbanyakkan bersedekah. Boleh ni kita duduk sini, orang lain boleh nampak. Saya mana sini lah Oh, tepi lah. Yang ketiga, dia kata perbanyakkan bersedekah. Sedekah ni sebenarnya daripada mensucikan jiwa juga. Itu rezeki. Saya teringat satu kisah dulu-dulu lah. Seorang sahabat saya, nama dia Ali juga. Dia tak rokas lah, dia mamuk-mamuk. Mamuk Ali ni. Tapi dia bukan jual nasi kandar tak lah. Dia bisnes lain. Dia bisnes bagian entertainment macam saya buat lah. Saya cakap, saya tanya dengan dia, Ali, hai, tadi tu janganlah. Mana tahu kok bijak lagi dia buka. Ada rezeki. Malu pula kan dah kena tegur lagi. Masya-Allah. Tak apalah biar. Okey, yang ketiga. Ketiga tadi. Sampai tadi nama Ali tadi saya tanya dengan dia. Ali, aku nampak kau steady lah. Setiap minggu ada je job kan. Setiap minggu ada je job. Tengok kau pun tak pernah putus job. Apa rahsia dia tanya dia? Saya tanya dia lah, aku pun kawan-kawan lah. Saya tanya dia, apa rahsia awak ni murah rezeki? Dia cakap, bang, aku bagi satu tips abang senang lah. Dia kata, India Muslim yang berumur masuk silam. Mamu lah, dia berumur masuk silam. Dia cakap, bang, aku senang je. Setiap kali aku semayang Jumaat, Jumaat, paling kurang pun aku akan derma RM50. Kali Jumaat RM50. Kalau aku ada lebih, aku bagi lagi lebih. Dia cakap begitu. Jadi yang kita, yang saya ni, yang sejak dilahirkan Islam, kenapa? Kenapa kau yang bersih? Masya Allah. Kau bersih? Tak ada pun. Kenapa? Sebenarnya Pak Bilal pun, bersedekah ni, Ufiat. Bukan. Kita bila kita bersedekah ni, kita akan lagi tambah lagi lah rezeki. Kelebihan. Kelebihan. Masya Allah. Tabarakallah. Bagusnya. Lepas tu saya tanya lagi Ustaz. Okay, ada lagi tak Ustaz? Ustaz kata ada lagi. Last sekali lah. Dia kata last sekali Ali. Bukan Ali yang mamu tadi. Ali yang ni. Dia kata Ali. Last sekali awak ada mak ada bapa. Saya kata ada. Awak jagalah mak bapak kamu, jangan baik, hormati dia, jangan di apa melukai hati. Jadi empat tips tadi Ustaz terbagi. Dia kata yang pertama solat, majlis ilmu, sedekah dan juga cinta ibu bapa. Itu yang tips yang saya praktikkan hari ini insyaAllah. Dan kemudian saya yang terkini lagi perkembangan baru saya dah buat satu album yang berjudul Maghfirahmu, keampunanmu ya Allah. Yang special sekali album ni
kolaborasi saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zahar Idrus sebagai penulis sendiri. Tak oh, tak pula lah. Kalau pula nanam tu dia tak masalah. Jadi ustaznya tak cakap masalah. Ha, dia bulat sikit kad, dia bulat sikit lirik tu kepada ketuhanan dan keinsafan, insyaAllah. Dalam lagu-lagu ni ada empat lagu yang ditulis oleh Al-Fadil. Jadi saya malam ni saya kesempatan nak promosi album. Dan album tu ada dekat atas meja tu. Ini juga saya rasa kalau sebut harga tak mahal, sekeping RM20. Dan yang special ni Ustaz Abang Ustaz dah rambut lah. Yang special ni saya pun ada bawa satu panggil apa, cenderhati lah. Tapi cenderhati kena beli. Untuk saya pun kena beli, insyaAllah. T-shirt semua buat harga RM30. Ada kat atas meja nanti kita lah habis ni nanti kita. Jadi saya rasa album ni saya rasa lebih semua. Sebab satu lagi kolaborasi yang terbaik yang ada dalam album ni, saya bersama dengan pengubah muzik yang hot masa ini, itu saudara Syah Hamzah. Ustaz, ini saya rasa saya nak nyanyi satu lagu yang daripada album yang Maghfirah ni. Lagu berjudul, lagu ni lagu semangat sikit, saya kena pergi. Album lagu ni berjudul, tajuk lagu ni Doa dan Lagu Perjuangan. Semangat sikit. Doa dan Lagu Perjuangan. Boleh eh? Kau minta semua sekali dia ini sama-sama bersemangat. Saya pun tak apa nak semangat. Tapi nasib baik ada Bambat. Sebab Bambat banyak bagi motivasi ke sahabat-sahabat tadi. Lanjut pula. Okay, tuan-tuan dan puan, sebuah lagu daripada album Maghfirahmu. Lagu juga Doa dan Lagu Perjuangan. Doa, perjuangan.
penting. Allah Akbar. Istilahnya teh sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sekarang ya saya. Tajuk lagu dia pun hijrah dan perjuangan. Doa dan lagu perjuangan. Doa dan lagu perjuangan. Dapatkan CD yang original. Maghfirah. Maghfirah muda. Sebab album ni memang tak ada jual di kedai acong, di kedai supermarket, di jalan, di maidin, semua tak ada. Sebab saya pasangkan album ni secara direct sendiri. Rumah untuk rumah. Dia tak ada jual di mana-mana. Maknanya memang limited pun. Limited. Imitat tu tak berapa limited lah. Tapi saya pergi mana-mana memang saya akan bawa lah. Dia susah sikit lah nak jual ke depan mana. Ini kesimpulan dia dapatkan rasa tu. Dengan seluruh dan pasti tadi yang original. Ni yarak kami tolong ni? Yarak kami tolong ni. Kami yang original. Okay, baiklah, sekarang kita dah sampai kepada pemucap acara kita. Pemuncaknya apa? Pemuncaknya adalah lagu terakhir daripada saudara Ali. Ya, terima kasih. Ini kalau permintaan daripada saya, apa kata apa nyanyi dalam TV juga? Saya rasa TV ni... TV siaran ada lagi. Macam dah tutup lagi. Dia ngomong lapar. Sebab lagu ni dia lagu... Lagu ni... Misalkan tentang pengisafan. Lagu yang liriknya ditulis oleh Fadil Ustaz Azhar terus. Tajuk lagu ini adalah Langkah Terakhir. Langkah Terakhir. Jadi saya mengakhirkan majlis saya pada malam ini dengan sebuah lagu yang judulnya Langkah Terakhir. Maknanya dah dua lagu malam ini. Nampak dia punya lagu. Lagu yang baru saya kena nyanyi lah sebab kena nyanyi sebab apa. Kadang-kadang orang tak ada pernah dengar, tak pernah dengar lagu ni pun. Dia kata, jadi saya berdengar lah. Tapi lagu ni Alhamdulillah dah dipermainkan dekat kerap bangga lah, dekat IK, FM. Alhamdulillah. Tambah lagi kalau dah dengar, minta buat permintaan je kan. Pergi lagi. Promote ni. Okey, siapa saya sebab lagu judul ni, silakan. Langkah Terakhir daripada saya, dari malam ni. Jangan berhenti, Pak.
Sebelum melakukan tirai, ya, Pak. Saya minta abang tirai. Tak ada. Sebelum menutup nanti dia silap. Saya minta abang untuk dekat atas stage ni lagi. Semua saya akan jemput pelakon-pelakon dari adik-adik semua ni. Yang mana semua-semua ni kalau boleh, semua naik atas stage. Cameraman sini. Ha. Bila lagi? Bila lagi nak duduk bersama dengan artis ni? Sebab jumpa duit-duit kaya tak baik tau. Orang punya duit siapa? Duit siapa? Duit saya. Duit saya ke duit saya? Dah. Okey dah, semua dah ada. Sekarang kita akan persidang beberapa lagu lagi. Kemudian kita akan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu ni silakan kumpulan kat ayat. Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna. Oh,
insyaAllah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdiri untuk kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Oh.
Sebelum majelis melakukan tirai, terdapat dua pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin mendapatkan BCD Qasidah Bahai Purnama, nyanyian kumpulan Anak Wan Sang Kasih, bolehlah dapatkan di gerai jualan berhadapan dengan dataran Madani dengan harga RM16.90. Pengumuman yang kedua, satu program kelas pernafasan usia akan diadakan seperti butiran berikut, bertarikh 15 Mei 2014 bersamaan dengan hari Khamis, masa 9 pagi, tempat di bangunan Persatuan Dunia Jalan Cita di Lunas, Kedah. Pembimbingnya Abi Sabri. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi nombor yang berikut, iaitu Saudara Razi 013-610-4950. Diulangi, Saudara Razi 013-610-4950 atau Saudara Izati 013-527-5764, 013-527-5764. Dan pengumuman yang ketiga. Okey, sebelum saya mengakhiri, minta maaf. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahabani dan juga semua kaki tangan Masjid Negeri Pulau Pinang kerana sudi menyebut saya pada malam ini semua. Dan juga terima kasih kepada AADK Pulau Pinang, AADK Pulau Pinang kerana sudi menganjurkan program yang indah pada malam ini. Terima kasih kepada semua. Dan yang lupa, album saya ada dekat sana dan baju juga ada jual di mana. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Ali. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan malam Kesinan Islam pada malam ini. Pertamanya, segala penghargaan buat Masjid Negeri Pulau Pinang selaku tuan rumah. Agensi yang tidak ada kebangsaan sebagai penganjur bersama. Artis jemputan yang kita raikan, Saudara Ali SPDC. Kumpulan Qasidah Al-Ihya Maulid Ensemble. Kumpulan Qasidah Ar-Raya. Anak-anak warisan kasih. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan yang memberikan sokongan dalam menyebarkan kasih sayang kepada umat sekalian Adam, jutaan terima kasih kami ucapkan. Sehingga bersama lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.